Adakah masih debat-debat ketika produksi? Debat harus, ya, minta debat. Cuman yang pasti semua kelompok harus punya satu mimpi yang sama. Karena yang menyatukan beberapa kepala itu mimpi yang sama. Kalau kita punya mimpi sama tuh pasti semangat gandengan tangan buat ngejar mimpinya kan. Jadi setiap tahun nih, setiap akhir tahun, selain kalau next tahun depan mau ngapain, yang harus sama-sama keinginan yang sama gitu. Jadi kita stick together mengejarnya. Ego secara personal untuk pengen show off gitu, apakah masih ada atau memang sekarang seiring usia sudah mulai meredam? Mungkin ya mau ego tuh yang paling penting bro. Ego terus, setiap musisi itu kan pasti egonya tinggi, dan di saat berkelompok ego terus diturunkan dan mementingkan kelompok itu. Kita menurut gue yang bisa bikin kita ya sampai sekarang, karena banyak banget band yang tiba-tiba muncul dan hilang ya karena faktor-faktor ego juga sih. Lalu Mas Ridho, apa yang ditemukan selama 23 tahun bermain bersama Slang secara hati, apa yang ditemukan? Kayak Abdul Mimin bilang tadi bahwa banyak yang udah kita bikin, tapi kalau gue sih selalu berpikir bahwa apa yang kita bikin setelah itu kita lupakan aja. Artinya kita gak ngarepin orang harus bilang kita seperti apa, tapi paling gak kita memberikan kontribusi yang bagus buat lingkungan kita, buat selengkar paling kecil dan Indonesia itu udah.